Tokyo ini wajib ada ini. Kita mulai saja. Pertama-tama yang kami hormati keluarga besar almarhum Buyut Lantun Ben Jeran, para tetangga, para saudara, abang-abang, mpomo dan adik sekalian, patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang sangat berbahagia di penghujung bulan Ramadan, bahwa kita bisa akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selamat dan salam kita curahkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada kita pengikutnya, kepada umat akhir zaman. Semoga kita telah mendapat syafaat dari Allah. Para hadirin yang kami muliakan, selama 2 tahun kita di tengah-tengah COVID-19, alhamdulillah pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini kita bersyukur kita dapat melaksanakan silaturahim bersama keluarga, baik tetangga kita, saudara kita, ada yang mudik, ada yang pulang kampung, sekarang udah pada bisa pulang kampung. 2 tahun di tengah-tengah tidak bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal atau tasakuran secara terbuka. Alhamdulillah, saya atas nama keluarga besar dari Bapak Kinasin pertama-tama mengucapkan ribuan terima kasih atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat Islam, nikmat iman, serta kesempatan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat kembali bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Setelah 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa, bersyukur pada malam hari ini kita membanyakan puji tasyukuran Allah Subhanahu wa taala dengan melalui tasyakuran atau rasa syukur pada malam hari ini. Sekaligus ini adalah malam hari raya Idul Fitri, sekaligus kita memperingati haul. Kita punya nenek, kita punya orang tua, kita punya ibu, yaitu almarhumah Ibu Umi bin Batak Iman. Lalu saya lihat juga kemarin di makam bahwa Buyut Lancur ternyata meninggalnya juga pada bulan Syawal. Jadi sekaligus kita haulin juga untuk almarhum Buyut Lancur bin Jeran, karena beliau meninggal pada bulan Syawal. Kebetulan juga kakek kita, Bapak Kinan bin Batwa Lajur, yang kemarin pada tanggal 11 April karena berkaitan dengan bulan puasa kita tidak melaksanakan haulnya beliau. Malam ini mudah-mudahan kita haulkan juga beliau, karena almarhum juga kemarin bertepatan dengan bulan Ramadan, beliau itu haul tanggal 11 April. Untuk itu pada malam hari ini juga mari kita mohon kepada Allah, kita doakan kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya uyut, kita punya kakek yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bin Bulan, Ma'erah binti Tempeng, Ma'oyat Rimah binti Bulan, almarhumah Ibu Umi binti Bapak Liman,
Bapak Wanta bin Zakut, Zalani bin Haji Ahmad, Bang Mirin bin Kinan, Pak Awi binti Kinan, Pak Marli binti Kinan, Abang Gunok bin Kinan, Haji Muhammad bin Haji Ahmad, Ibu Ajih binti Acam, Lamin binti Kondok, Ibu Samah binti Kiman, Almarhum Haji Ahmad Tokir bin Haji, Ibu Asmah binti Haji, Almarhum Bapak Idon bin Bapak Mirin, Ibu Ideng binti Iman, Sarmih binti Idon, Innah binti Idon, Ahmad binti Idon. Itulah ahli kubur kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari raya Idul Fitri ini almarhum dan almarhumah di dalam kuburnya diberikan jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya taman dan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang diberikan kesempatan panjang umur, kita apa yang kita cintakan selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita yang sedang belajar, sedang menuntut ilmu, yang sedang usaha, yang sedang bekerja, selalu diberikan kemudahan rezeki yang Allah dan barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin kalimat pembuka yang kami sampaikan. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar, pada kesempatan yang baik ini, mari kita saling memaafkan, mari kita saling silaturahmi, karena saya yakin yang mana namanya manusia tidak ada yang sempurna, pasti baik perkataan, perbuatan atau tingkah laku yang ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Selesai itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah lu blinding sama 12 ya, beri asam ke muka lu. Bagus dijemur tadi. Iya. Tadi Bang ada nyobain anggur durenan. Jamblang. Bang, manggil Bang. Pergi. Motornya ada. Motornya ada. Di depan kok. Udah di zoom lagi, ayo. Ayo dong ucapan hari raya. Besok. Sekarang orang bikin. Sekarang iya lah. Sekarang rame-rame bikin. Iya. Ini video bed. Lu video bed. Pokoknya lu gak ngikut ya? Enggak, pokoknya. Doain di monitor. Pokoknya lu sendiri gak ngikut. Ya, gue jangan ngikut. Biasanya makannya banyak pas giliran gue videoin gitu jadi sedikit ya. Iya. Iya. Jadi iya. Bener makannya. Makak. Gablay ini kan gablay. Geplak, geplak. Geplak. Ini kue geplak nih. Enggak ada, Bang. Enggak ada, pergi mana tuh? Melawan.